Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Pesta Rakyat Labuan Bajo Street Carnival di lapangan Wai Kesambi, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang merupakan salah satu side event dari ajang KTT ASEAN ke-42 itu menghadirkan UMKM dan musisi lokal Labuan Bajo. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, menghadiri ajang Pesta Rakyat Labuan Bajo Street Carnival yang digelar di lapangan Wai Kesambi, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo Street Carnival ini merupakan kegiatan rakyat yang menjadi side event KTT ASEAN Summit ke-42. Selain dimeriahkan oleh sejumlah musisi lokal Labuan Bajo, pasar rakyat ini juga melibatkan para UMKM dalam memasarkan produk unggulan mereka. Diharapkan dengan ditunjuknya Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 dapat memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat Labuan Bajo. Selain itu, keberadaan pasar rakyat di tengah perhelatan KTT ASEAN diharapkan mampu menjadi motor penggerak kebangkitan perekonomian UMKM bagi masyarakat Labuan Bajo.